Kemasan yang baru nanti akan ada kemasan khusus kemasan Jessica Mila, dan di Molto akan ada nanti promosi. Jadi ini ada promosi, ada Jessica Mila. Yang kedua tentunya kita bikin wangi seluruh Indonesia. Yeay. Terima kasih. Assalamualaikum. Ingin memanggil Mbak Leni kembali saya hadirkan, dan juga Mas Tiko untuk dapat melakukan pemotongan tumpang bersama brand ambassador kita Jessica Mila sebagai tanda membangun brand Molto yang lebih kuat lagi ke depannya. Halo, apa kabar? Halo Mbak. Oke, sekarang kita hadirkan tumpengnya, dan sebagai perwakilan mungkin nanti yang potong tumpengnya kamu ya Mil ya. By the way, kalau ngomongin seputar tumpeng Mil, lauk apa sih yang paling kamu suka yang ada di nasi tumpeng? Aku ayam goreng sama apa sih itu yang ada kentangnya? Sambal goreng ati. Oh, perkedel maksudnya. Sambal goreng kentang. Oke, kita lihat kira-kira wujud dari nasi tumpeng pada siang hari ini. Apakah terdapat ayam goreng dan sambal goreng kentang ya Mila ya? Tapi sebelumnya boleh nih lo sapa-sapa dulu teman-teman yang udah hadir di sini, yang antusiasmenya kita lihat dari tadi teriak-teriakan pengen ketemu sama lo. Boleh lo kasih sapa-sapa dulu Daniel? Halo semuanya. Wow, rame banget ya. Semuanya kayaknya nggak semuanya ibu-ibu nih, ada yang banyak yang masih muda-muda juga. Oh, ini ada banyak ibu-ibu di sini. Halo ibu-ibu. Wah, senang banget aku bisa ada di sini untuk ketemu dan menyapa semuanya. Nih semuanya udah siap menjadi wangi squad Molto belum? Yeay, udah siap belum jadi squadnya Molto? Yeay. Ibu-ibu kurang kencang suaranya, udah siap belum? Siap Mil semuanya. Siap, senang banget deh. Kayaknya semuanya pada excited banget ya. Setuju. Makin semangat loh. Ini dia makanya, semakin semangat lagi kita buka peresmian acara siang hari ini dengan pemotongan tumpeng. Jadi sekarang saya boleh mengundang ketiga teman saya dan Mila untuk sebagai perwakilan memotong tumpeng yang ada di depan kita ini ya. Oke, kita potong. Wow, kita lihat. Ah, sedikit surprise. Yang motong coba Mbak Mila lagi, Mila dan Mbak Leni. Oke, boleh berdua sama-sama kita potong. Ini sebagai kesuksesan dari Molto Parfum Plus Protect yang akan kita launching pada siang hari ini. Boleh kasih tepuk tangannya teman-teman untuk Jessica Mila. Oke, Mil, untuk tumpeng pertama mau kasih buat siapa Mil? Mungkin buat Mbak Leni. Mbak Leni mungkin mau request lauk pauknya mau apa nih di nasi tumpengnya? Oke. Okay. Oh, kita lihat tumpengnya semua lauk ada ya. Semua lauk hadir. Baik. Oke, okay. Ini sebagai wujud apresiasinya dari Molto Indonesia, boleh langsung diberikan kepada Mbak Leni. Sekali lagi selamat untuk Molto Indonesia bersama kolaborasi dengan Jessica Mila. Boleh difoto dulu teman-teman media, mungkin bisa langsung ke depan sini Mila, Mbak Leni dan juga Mas Diko untuk sama-sama berfoto terlebih dahulu. Halo.
Wah, suaranya yang ini, mikrofonnya boleh tolong dibesarkan lagi? Halo, ya. Sudah, ya. Sudah kedengeran ya. Mila, ya. Ini sebagai wujud daripada keriaan ada di siang ini. Sebagai kamu yang adalah brand ambassador Molto Indonesia, aku punya hadiah buat kamu. Apa tuh? Kamu mau tahu hadiahnya? Mau. Kamu lihat belakang. Hadiahnya adalah abang-abang polo shirt hitam ini. Bukan ya, jangan ya. Bukan di rumah udah ada satu soalnya. Udah, hadiahnya adalah sebuah kotak ini yang boleh sama-sama kamu buka dan kamu simak ada apa di dalamnya. Saya yakin teman-teman di sini Molto Squad udah pada penasaran. Apa ya isinya ya? Coba aku bantu ya. Wow. Nah, ada dua buah handuk, Mila. Ini ada dua buah handuk. Coba sekarang kamu, karena kan kalau di Reels atau di TikTok tuh suka banget honest review. Kamu review gimana wangi dari handuk yang baru saja kamu lihat, Mila. Nah, pas banget nih untuk nyeka keringat aku sebenarnya. Jadi tadi sebenarnya baru buka si kotak ini aja udah kecium. Harum banget. Harum banget. Wanginya apa? Kalau boleh dideskripsiin, apakah lebih ke fruity atau kalau lebih ke floral? Lebih ke floral, lebih ke wangi bunga. Wangi bunga. Wow. Enak banget ya wanginya, fresh banget ya. Kayak pakai parfum ya? Ya, seger banget loh ini. Oke. Nah, sekarang ternyata teman-teman, bukan sulap, bukan black magic. Mila, coba kamu gosok-gosok handuk yang ada di sini. Sini, aku ambil satu. Kamu gosok-gosok, coba. Sat, 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 sat. Apa yang terjadi, Mila? Boleh kasih tahu nggak ke teman-teman semuanya? Saya yakin teman-teman di sini pada penasaran wangi yang kamu barusan cium, yang kamu sudah gosok-gosok, Mila. Apa? Ini lucu banget karena makin digosok, wanginya tuh semakin keluar loh. Oke. Makin wangi. Coba aku mau cium juga dong. Kalau bahasa tanah abangnya teh lebih nyentrong wanginya. Iya benar. Lebih kuat lagi gitu. Iya. Tapi benar loh teman-teman tanah abang. Benar loh. Karena tadi ketika dicium pertama, oke, kita dapat sensasi bunganya. Digosok lagi dalam keadaan cuma berapa senti aja lebih dang gitu wanginya. Benar. Ini mungkin ya yang teman-teman juga udah pada tahu dengan hadirnya Molto Parfum Plus Protect yang ternyata 10 kali lebih wangi. Tapi itu takutnya kita dipikir halusinasi. Kita kasih demo kali ya. Kita kasih demo kali ya. Coba saya pengen nantang 3 orang yang ada di sini yang mau mencium sendiri, yang setelah dicium kamu bisa foto langsung sama Jessica Mila. Sudah ada nih. Sudah ada panitia yang memilih. Coba kita pilih-pilih. Kita ini kali ya, satu sini, satu sini, satu sini. Karena konsepnya adalah daster. Jadi kita bisa kurasi yang bisa kesini adalah seorang ibu. Setuju? Oke, setuju. Oke. Dari sini, seorang ibu. Siapa yang mau kamu pilih untuk kamu ciumin? Siapa yang mau? Ibu? Ibu, nah ibu. Oke, ibu ayo, boleh maju. Ibu. Nah. Oh, harus pakai daster? Oh, yang pakai daster. Oh, yang pakai daster Molto. Oh, yang di sini. Oke. Okay. 3, 3, 3. Boleh. Oh, rame ini udah squadnya. Oke, okay, 3. 1. 2. 1 di sini. Boleh. Bu, tahan Bu. Satu yang di sini, Bu. Satu kamu. Ibu yang pakai kardigan hitam sama yang menggunakan hijab hijau. Halo, ibu hijab hijau. Ayo, boleh. Ini dia wangi squad Molto. Oke. Nah, boleh kita kenalan dulu. Tadi mana ibu yang menggunakan kardigan hitam? Sudah sedang berjalan ke sini ya. Siap. Boleh diberikan jalan dulu untuk ibunya. Oh, halo. Halo, Jessica Mila. Iya, ibu. Kalau boleh saya kasih back sound. Oke. Ibu kita kenalan dulu. Namanya siapa, ibu? Ibu Rohia. Ibu Rohia. Selanjutnya? Ibu Dwi. Ibu Dwi. Dan? Ibu Indah. Ibu Indah. Kita mulai dari Ibu Indah dulu. Ibu Indah, boleh ibu honest review. Kita kasih handuknya ke ibu. Dan ibu cium sendiri bagaimana wangi daripada Molto Parfum Plus Protect
yang 10 kali lebih wangi. Gimana? Lebih segar, lebih wangi, dan semerbak. Wanginya lebih semerbak, Ibu ya. Amin. Coba nih kalau Ibu. Apa yang Ibu dapat? Wangi bunga, wangi buah? Buah ke buah-buahan ya, karena ini emang ada floralnya, fruity-nya juga ada. Ternyata buah yang masuk ke hidung Ibu. Nah, Ibu kayak anosmia bunga, Ibu ya? Oke. Berbunga-bunga, apakah seperti hati Ibu yang sedang berbunga-bunga sekarang? Ketemu Jessica. Ah, oke, siap. Karena Ibu sudah hadir di sini, Ibu boleh foto bareng sama Jessica Mila. Silakan Ibu. Boleh kita foto-foto di sini ya. Saatnya mendapatkan apresiasi dalam bentuk foto-foto. Ini yang tadi saya juga sudah sebutkan ya teman-teman, bahwa Molto Parfum Plus